Yogyakarta adalah wilayah Indonesia dengan jumlah lansia yang tinggi. Banyak di antara mereka yang masih aktif melakukan aktivitas sehari-hari, seperti aktivitas bekerja. Karena Yogyakarta telah lama memiliki jumlah lansia yang lebih tinggi dari rata-rata, maka ada banyak lembaga dan kegiatan yang fokus pada masalah lansia. Meski demikian, masih sedikit fokus yang diberikan pada lansia yang memerlukan perawatan. Ada beberapa lansia yang memiliki masalah keterbatasan gerak dan memerlukan perawatan. Sebagian lansia butuh bantuan dalam kegiatan sehari-hari. Beberapa lansia sepenuhnya bergantung pada orang lain karena renta, kesehatan yang buruk, atau penurunan kognitif. Tak niki kula melampah dugi mergi niku men pun buatan sakit langge nek buatan jaluk tulung sik dikulinane langge buatan sakit. Tantangan bagi lansia yang tinggal sendiri di rumah itu kalau misalnya terjadi apa-apa pada lansia sendiri di dalam rumah itu tetangga taunya itu agak lama gitu Mbak, apalagi dengan jarak rumah yang nyuwun sewu kalau di sini jarak rumahnya lumayan agak jauh ya Mbak ya, karena masih ada lahan kosong. Beberapa lansia hidup sendiri karena mereka tidak punya anak atau anak tinggal di tempat jauh. Lansia yang tidak bisa keluar rumah dan tinggal sendirian atau disebut lansia yang sudah baring dan memerlukan bantuan itu bagi saya perlu dikunjungi oleh kader, oleh sanak famili dan tetangga terdekat karena itu merupakan suatu motivasi bagi lansia yang sudah baring itu. Yang membantu merawat Simbah adalah semua anak-anaknya dan juga menantunya. Semua yang saling bahu-membahu untuk merawat Simbah. Apa yang dibutuhkan Simbah, apa yang diperlukan. Ya kayak nemenin ngobrol, terus kalau mau makan, suka ngambilin makan. Kadang kalau kepalanya pusing, minta suka ditensi gitu, minta tolong ditensi gitu. Karena mungkin kalau di sini kan ya cuman berdua sama Simbah aja, jadi ngerasa senang aja, happy gitu. Mungkin bisa ada temennya kan, Mbah juga nggak sendirian gitu. Mangke saya kula kengken kepripun-kepripun nek enten pripun-pripun nggih sik Muji niku wakil kula. Tangga yang paling dekat itu namanya Ibu Muji. Beliau yang menguruskan untuk kalau misalnya dapat bantuan atau apa gitu, Bu Muji yang sering sowan ke sini. Gosok banyu, gosok air, dibikin nganumu untuk mandi, jam 3 mandi.
Lantas selesai mandi, istirahat. Jam 6 makan. Bikinkan minuman terus makan. Raden ini ambilkan makan itu. Dari itu lantas sudah sore tengok-tengok ndelok TV. Kemiskinan adalah salah satu aspek yang mempengaruhi kualitas hidup lansia. Kemiskinan membatasi lansia untuk mengakses beberapa hal yang dapat membantu hidupnya di masa tua, seperti misalnya alat bantu gerak atau makanan bergizi. Keluarga lansia itu sangat memerlukan dukungan sekali. Pertama, yang kurang mampu secara ekonomi. Bantuan pemerintah yang diberikan selama ini yang baru saja ini beliau mendapatkan PKH. Kalau misalnya nanti ada kayak semacam gire atau apa gitu, beliaunya juga dapat, nanti yang mengambilkan bisa diwakilkan ke orang lain. Anak Elana. Oh, Pak Yanton. Nitih sepeda motor ke sakit? Aduh, pal bapang ki. Udah nitih napa? Nganu. Ngegrek. Oh, ngegrek. Grep. Ngegrek mobil niku. Satu sak jalan. Mungkin simbah itu kadang mengeluhkan tentang kesehatannya. Ya, kadang ada hal yang harus, misalkan ingin diperiksakan. Nah, saya nggak bisa sendiri. Saya mesti minta bantuan sama saudara suami saya yang ada mobil untuk bisa mengantar simbah ke klinik. Lagi nek mboten napa-napa kenten puskesmas napa? Tidak mengakses puskesmas. Pertama mungkin karena kendala beliaunya berjalan. Itu bisa jadi. Terus yang kedua, yang menemani beliau sewaktu beliau mau mengakses puskesmas itu terkendala di waktu juga nggak ada, bisa juga, jadi kayak gitu. Yang ketiga bisa karena faktor beliaunya itu merasa sehat dan bisa mengatasi masalah beliau sendiri. Karena kalau BPJS itu digunakan kan di puskesmas. Dan kalau puskesmas itu kan bukanya siang, pagi sampai siang ya. Padahal untuk mengantarkan periksa, itu nggak semua bisa mengantarkan, apalagi semua repot dalam pekerjaannya. Jadi, bisanya cuma waktu malam hari dan itu pun di klinik swasta. Obatku ini memang gampang kok, memang hatinya seneng. Orang jauh apa-apa ini hatinya seneng. Iso tekan ngendi-ngendi, roh apa-apa, marahi seneng. Aku ora cilik ati, ora pikir ngemir kok, aku gede tekadku kok. Aku ora pengen sugih, ora pengen barang-barang, ming nyuwun diparingi sabar, nerima, eling. Sabar, nerima, eling, guys, larang regane kok, tukurane wong edoli. Lansia memerlukan beberapa dukungan untuk dapat hidup dengan baik. Dukungan dalam mengakses layanan kesehatan adalah salah satu hal yang penting. Dukungan lain yang diperlukan lansia adalah bantuan finansial dari pemerintah. Sementara itu, diperlukan juga adanya kunjungan rumah oleh kader home visit agar lansia dan keluarganya tidak merasa sendirian. Thank you.